aku nyari gula merahnya. Nah, itu penampakan gula merahnya. Ini aku cari dari tadi. Ini nih yang rendang banget nih. Ya, aku cari ini berlian ini. Haha. Assalamualaikum. Hai guys. Hari ini hari weekend dan aku tadi baru aja beli kue bebongkok atau kue perahu kata orang. Ini belinya gak usah jauh-jauh, belinya cuma di tukang sayur aja. Jadi segini ini 6.000. Wow, murah ya. Satu mika begini 6.000, berarti satunya 2.000. Ini bukan endorse ya, cuman aku pengen ngasih tahu aja. Jajanan-jajanan yang ada di Tarakan, yang murah-murah, yang enak-enak, yang belinya tuh yang di pinggir-pinggir jalan aja udah enak banget rasanya gitu. Nah, ini jajanan pasar kali namanya, yang paling aku suka karena dia ini kelihatan tuh kan gula merahnya. Ntar kita buka dan kita rasain ya gimana rasanya. Oke. Sebelumnya kamu jangan lupa subscribe dulu channel aku buat kamu yang suka makanan-makanan Tarakan yang enak-enak, yang murah-murah. Cus deh langsung aja subscribe di channel aku Inces 94 kali. Dan jangan lupa like dan komen ya. Makasih. Terus di tengahnya ya. Ya, aku suka dari kue perahu atau bebongkok ini. Dia itu ada gula merahnya. Jadi kayak gurih-gurih. Perpaduan antara santan dan gula merah. Jadi antara gurih-gurih manis gitu loh, guys. Oh ya, kalau di daerah kalian atau di tempat kalian namanya apa nih? Nanti kamu taruh di komentar ya. Kalau di tempat kalian atau di daerah kalian ini namanya apa? Kalau di Tarakan namanya kue perahu atau kue bebongkok ya, kurang lebih kayak gitu ya. Suapan kedua. Jadi kalau aku makan ini, aku nyari gula merahnya. Nah, itu penampakan gula merahnya. Ini aku cari dari tadi. Ini nih yang rendang banget nih. Ya, aku cari ini berlian ini. Haha. Perpaduan antara rasa santan yang gurih dan gula merah yang manis pas banget buat temen ngopi atau buat ngemil-ngemil cantik. Gula merahnya endul kan. Oh ya, kalau mau beli, beli aja di tukang sayur di Karanganyar tuh banyak tuh. Kalau aku beli, belinya di tukang sayur di depan rumah yang biasa lewat gitu. Sekilas nih kayak bebongko ya, entah dia namanya bebongko atau apa sih, yang pasti kurang lebih kayak bebongko deh. Yaudah, aku lanjut makan dulu ya guys. Oke, selamat weekend, selamat berlibur, semoga hari ini menyenangkan dan jangan lupa tersenyum dan bahagia. Assalamualaikum.